Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV. Oke, di video game kali ini kita akan main santai aja ya guys, karena jujur minggu ini tuh sama minggu depan saya ada ujian guys. Jadi ya pasti saya agak sibuk lah, dan mungkin untuk video review ikonik atau main-main lain itu saya nggak bisa upload. Jadi mungkin untuk video kali ini kita main santai aja ya guys. Dan sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ngomong dulu ke kalian. Buat kalian yang bilang video saya hoax ataupun bohongan bla 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 ya editan, saya nggak tahu, mungkin video saya agak nge-lag atau gimana sampai kalian bilang editan, ya terserah kalian. Tapi kalau kalian tanya trik saya itu beneran saya buat sendiri dan itu work apa enggak, saya jawab buat saya jujur itu work ya guys. Nih saya tunjukin ya guys, ini tim saya. Nih tuh lihat siapa ini? Oliver Kahn, dan ini baru dapat teman-teman. Kalau kalian nggak percaya nih, saya tunjukin ya. Jadi, lihat di mana, di tim saya ya. Ya, di tim saya. Jadi, saya itu baru dapat Oliver Kahn, guys. Nih, sortirnya nih ya, tuh tanggal rekrut, teman-teman. Tanggal rekrut berarti paling baru ya nih Oliver Kahn saya dapetin sesudah kita dapat gacha gratis yaitu Sancho. Sebelumnya di gacha Real Madrid dapat siapa? Saya review apa, saya upload videonya kan Xabi Alonso triknya ya. Di akun utama saya Xabi Alonso juga. Oke, lanjut lagi. Sebelum Xabi Alonso ada review iko ini terlalu ada gacha gratis dapat Lewandowski, dan di situ ada ikonik MU triknya. Di situ saya ngasih trik Rashford, tapi jujur saya udah punya Rashford jadi nggak saya gacain teman-teman. Saya dapetin Giggs, dapat 2 kalau nggak salah guys, sama Irwin. Sebelum MU ada lagi gacha siapa ya? Nah tuh dapat Ken. Di video yang saya upload saya dapat Ken teman-teman. Jadi buat kalian yang bilang settingan bla 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 bohongan bla bla bla, gini guys, kalau kalian nggak percaya trik nggak usah diikutin, dan trik itu nggak akan work 100% guys, tapi di saya work gitu loh. Dan saya ngasih trik itu ya pertama buat ngejar AdSense, kedua buat dapetin subscriber, ketiga biar tim saya kuat loh, yang ketiga buat tim saya kuat. Jadi di video kali ini saya mau review Oliver Kahn bersama dengan POTW. Tapi karena saya pelit ya, karena saya pelit untuk akun yang satu ini, jadi kita main di akun baru aja yang saya buat ya guys. Tunggu sebentar. Oke guys, di sini saya udah buka akun tuyul saya, akun kecil ya, ini akun yang benar-benar baru saya buat teman-teman. Dan di sini kalian lihat, tada, ada Oliver Kahn. Buat kalian yang pikir ah ini mah akun bohongan kali, Oliver Kahn-nya editan ya, ini asli guys. Ini asli, saya coba pertama kali di akun ini, terus ini work, baru saya rekam teman-teman ya. Enggak sih, dua kali. Jadi saya nyoba di akun tuyul satu lagi dan work juga, baru saya rekam, dan direkam itu dapet. Mau tuh saya tunjukin juga, gak usah ya, kelamaan ya guys. Yang jelas di dua akun saya udah dapet Oliver Kahn. Buat kalian yang nanya ini beneran baru dapet apa udah lama, nih saya tunjukin ya. Gimana caranya tadi tim saya, nih ya, nih lihat ya, lihat ini. Baru 44 pemainnya ya guys, dan kita sortir dari tanggal rekrut. Nah ini Oliver Kahn itu bener-bener di percobaan pertama nih guys tuh ya, nih ya. Nama pemainnya tuh kan burik-burik ya tuh. Ini Rui Puig, ini Bang Gacha Barca, ini tiga pemain langsung sekali rekrut. Ini gacha gratis, ini gacha gratis, dan gacha keempat saya ngambil Oliver Kahn dan dapet tuh. Ya, jadi di video kali ini kita bukan mau klarifikasi nggak penting itu ya. Tapi cuman saya sakit hati gitu loh guys dibilang ini kita nama bohongan. Ya udah, lanjut aja. Jadi di video kali ini kita akan main santai di mana kita akan menggunakan POTW lagi teman-teman ya. Karena event POTW-nya kan nggak berubah ya, masih sama. Dan di sini kita ada Oliver Kahn, kita coba aja sekalian kita coba mainin, karena jujur guys, saya dapat Oliver Kahn itu baru ya, baru minggu ini. Karena sebelumnya saya belum punya Oliver Kahn yang satu ini. Jadi sekarang kita review, dan ada yang komen Oliver Kahn itu tidak lebih baik daripada Peter Cech. Kalian juga kita lihat apakah benar atau enggak ya guys. Dan di tim saya ini sebenarnya Ronaldo udah di review ya, terus Sancho juga udah, Messi juga udah, terus ini juga nih dua orang ini dari Barca nih, Pedri sama Dani Alves juga udah, Van Dijk udah kan kemarin juga, Tomiyasu udah, dan yang baru cuman dia guys, cuman dia guys. Gimana dong, nggak apa-apa lah ya guys. Jadi sekalian kita coba Trenton Arnold. Tapi jujur Arnold sebenarnya nggak mungkin bisa kita review guys, karena dia posisinya terlalu di gelandang sini ya. Dan saya juga akunnya baru teman-teman. Jadi semoga aja kita lawan ya lumayan kuat dikit, tapi jangan kuat-kuat banget ntar saya stres guys. Jadi langsung aja kita ke online match teman-teman. Oke guys, di sini kita sedang mencari lawan, dan nama akun saya adalah Kasih Aku Menang Dong. Itu saya berharap biar kita dapat
dikasih menang sama musuh kita ya. Ya ampun, ngemis banget ya, nggak apa-apa guys. Dan buat kalian yang mau donasi ke saya karena kasihan sama saya atau emang mau bantu saya, silakan di atas ya, tuh ada Saweria guys. Oke, lawan kita adalah It's Me Upin. Oke, kita lihat dulu dari line up-nya teman-teman ya. Wow, ada Mbappe. Wah, Mbappe, Neymar. Iya ya, ada legend, kenapa nggak saya rekrut ya. Dan kiper dia jelek guys. Oke, ini kelemahannya di kiper, tapi dia kuat di depan, jadi bau-baunya dia long ball. Dan semoga aja kalau misalnya player baru main long ball itu biasanya dia main ngelek-ngelek ya. Semoga aja dia nggak main jaringan teman-teman. Semoga, please ya, please, ini rekaman, please. Please, kasih aku menang, oke? Oke. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita mulai ya. Di sini juga dia ada Trenton Arnold, guys. Bisa menang nggak ya, guys? Bisa menang nggak ya? Semoga saya menang ya, guys. Oke, dan mungkin juga karena musuhnya kayak gini, kita mungkin main long ball juga ya, guys. Sekalian kan waktu minggu lalu itu saya review Ronaldo tuh long ball-nya gagal ya. Dan Ronaldonya waktu itu malah ngegolinnya kayak kurang seru gitu loh. Jadi kita coba aja di review kali ini, semoga Ronaldonya berkualitas dengan baik teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam pertandingan. Dan lawan kita, nama stadionnya ada Stadion Sepak Bola, berarti dia orang Indonesia guys. Yuk kita, aduh bentar, bentar nih, muter-muter. Suaranya saya kecilin dikit biar gak terlalu berisik. Dan pertandingan dimulai teman-teman. Ayo, oi. Ayo, oi. Ayo. Ih, dilama-lamain loh, ayo dong. Ah, ya kan, dah saya bilang ya guys. Dia mainnya ngelek-ngelek. Dan di sini tuh kalian lihat, tombol saya kurang responsif guys. Saya nggak bisa ganti. Oh, aduh, ya ampun, ya ampun, ya ampun, delaynya. Aduh, 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 delaynya. Aduh, aduh, delaynya. Aduh. Bulan puasa, dia main kayak gini. Ya ampun, bikin emosi. Tapi bulan puasa nggak boleh marah-marah, teman-teman ya. Jadi kita main bola pelan aja. Yuk, kita build up dari bawah pelan-pelan. Tomiyasu, aduh, iya. Oke, kita hopper dengan santai. Meskipun bukan itu target hopernya. Oke, cakep ke Messi. Kita pindahin lagi ke Dani Alves. Dani Alves hopper lagi pelan-pelan ke Pedri. Pedri ke Messi. Ronaldo, enak ini Ronaldo. Aduh, dialangin sama teman sendiri, mabuk ya. Oke, Pedri. Ayo geser-geser. Nah, cakep. Oper-oper Ronaldo cepet. Iya, yeah, Dani Alves itu rupanya guys. Salah guys, salah guys. Ronaldo di mid ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo rebut Messi. Nah, cakep. Nah, ini bisa nih. Ronaldo dan shoot. Nah, mantap. Oke, okay, guys. Oke, okay, saya nggak boleh terlalu bersemangat mainnya ya. Kita ntar kita batal. Kita main pelan-pelan aja, main santai. Dan kita udah menang 1-0 di menit 12. Oke. Okay. Meskipun tombolnya kurang responsif, guys. Semoga aja kita bisa bikin banyak gol atau mungkin kita menahan menang 1-0. Enggak ya, jangan terlalu norak lah guys. Menang 1-0 tuh langsung main kandang-kandang kan gak seru ya guys. Oke, yuk. Ayo rebut. Aduh, nge-lag guys. Guys, nge-lag guys. Aduh, enggak bisa ganti orang lagi. Nah, Sancho. Yuk ganti orang. Aduh, enggak bisa ganti. Celini mabok. Celini. Oke, cakep. Celini. Aduh, mabok lagi. No. Aduh, gerak dong. Aduh, gol guys, ya ampun. Dan di sini Oliver Kahn kita kejebolan ya. Is oke lah, biarin aja kita kejebolan. Emang patah-patah juga kok. Dan di sini Oliver Kahn kejebolan, tapi dia udah usaha untuk merebut bola ya, udah untuk nangkap bola ya. Jadi nggak bisa kita bilang ini Oliver Kahn-nya jelek guys. Tendangannya Neymar juga kenceng tuh. Disakit dong sama dia. Oke, yuk langsung aja kita lanjut teman-teman. Sekali kita lihat apakah mood. Ngoper pelan, ayo langsung, nah langsung lagi, nah ayo ngoper lah, ya bengong Messi ya guys, luar biasa memang. Yuk rebut, no, Mbappe, no, ayo Vanjik, cover, nah cakep ya tuh guys, tenang aja guys, kita ada Vanjik ya, meskipun saya agak sedikit panik sih, ya it's okay. Duh, ini kalau kayak gini dia main jaringan atau emang dia ngelag ya guys? Semoga aja. No. Yuk ya, aduh. Ayo dong mainnya serius. Nah, cakep Tomiyasu. Ya. Oke, oper ke teman yang jauh sana. Nah, long ball ke Ronaldo lumayan lah ya. Oke, musuh lagi yang megang bola. Ya, fix gol lagi nih, guys. Nah, Oliver kan kita nangkep.
Aduh, main apa? Ini lemot banget, nggak seru. Aduh, yuk oper lagi. Ayo Pedri, oper ke Messi, Pedri. Balik. Ah, mabok Messi ya. Bukan Messi yang mabok, guys. Jaringan yang mabok ya. Oke, Konami. Servernya dibenerin dong. Aduh, Konami. Kamu tuh. Review kamu tuh ratingnya makin jelek tiap hari, Konami. Saya main juga kayak orang stres, Konami. Nih. Jangan. Neymar itu. Hati-hati, oke. Langsung oper ke depan. Nah, tuh. Jadi main long ball kita, guys. Nggak bisa main tiki-taka, guys. Kadang ngelek-ngelek gini, guys. Nggak apa-apa lah ya, guys, ya. Tuh. Bengong Dani Alves, guys. Ronaldo. Nah. Ya, nggak ada orang. Iya. Ke bawah. Kerebut bolanya. Ya, dia langsung oper ke Mbappe. Tenang aja. Ada Tomiyasu. Tenang. Nah, oke. Van Dijk bisa langsung long ball. Nggak usah ya, guys. Eits. Ih, ngeri banget deh. Yuk, oper lagi. Oper lagi. Oper. Nah. Gila, kelamaan. No. Offside nggak? Nggak offside, guys. Apes kita, guys. Rebut. Cakep, Cellini. Iya, bengong Cellini. Aduh, Cellini. Ayo, Van Dijk bisa. Van Dijk. Aduh, beku. Van Dijk kita beku, guys. No. Oke, aman. Aduh, ngelag-ngelag gini nggak seru, guys, mainnya. Aduh, Van Dijk kita beku lagi tadi ya. Dan ini tuh dia di lama-lama. Oke, enggak lama-lamain ya. Dia mungkin ganti pemain, guys. Biarin. Oke, babak kedua kita harus lebih semangat. Seenggaknya kalau kita nggak bisa main ball possession, kita long ball ke Ronaldo habis itu langsung shoot sih, guys. Cuman back dia itu kalau dilihat juga bagus gitu loh. Jadi nggak mungkin Ronaldo bisa langsung dapat bola ya. Ya, kita bikin dia pemainnya gerak-gerak dulu, guys. Yuk, coba ya, coba. Tuh kan, aduh, beneran mau ngoper ya, bengong. Yuk, aduh. Nah, cakep, Van Dijk. Yuk, Cellini oper ke Sancho ke Ronaldo. Ronaldo bisa gocek nggak? Iya, disenggol sama Rudiger. Nah, Ronaldo. Iya, lalalalalalalala. Nggak bisa, guys. Oke, ayo, Dani Alves. Nggak bisa. Mereka ngoper, cak. Nah, ampun, digocek kita, guys. Nah, cakep ya. Dan di sini ada Neymar lawannya rupanya, guys. Ya udahlah ya, kita review Neymar di lawannya aja. Yuk, Sancho, cakep. San oper Ronaldo, San. Aduh, Sancho, kamu mau bawa bola sampai keluar dulu baru dioper. Aduh. Yuk, lagi. Yuk. Kita bikin peluang aja enggak gitu loh. Aduh, yuk oper pelan. Nah, loh, ngoper kemana Van Dijk, guys? Oke, oper langsung ke depan. Ya, udahlah ya. Paksa, guys. Langsung Ronaldo shoot. Nggak bisa, teman-teman ya. Ingat, Ronaldo larinya lama. Kita nggak bisa kayak gitu. Kecuali kita pakai Mbappe. Mabok saya, guys. Ya, mohon maaf. Lupa, teman-teman ya. Oke, yo. Dani Alves rebut bola dari Dani Alves. Bisa nggak Dani Alves? Iya, udah diubur ke oper. Rebut dari Maradona, Dani Alves. Kita nggak usah gerakin yang lain, guys, karena ngelek-ngelek takutnya ntar beku kayak Van Dijk ya. Dan aduh, tuh gimana deh, masa back sama striker kalah adu, yang diadu Maradona lagi. Oke, per oke, Van Dijk jangan gitu. Aduh, ke Mbappe kan. No, kita tunggu tiket. Nah, cakep. Aduh, apaan sih, ih. Alhamdulillah Van Dijk. Aduh, guys, pemain kita bodoh semua gitu loh, guys. Jadi kayak bodoh. Udah, long ball aja lah tuh. Ayo, Ronaldo. Bisa nggak, Ronaldo? Nah, ayo, balikin Messi. Ah, Messi, ngapain kamu, Messi? Aduh, pemain kita mabok semua, guys. Gimana ya? Aduh, sini dong bolanya, woi. Ayo, Dani Alves. Ini siapa nih? Aduh. Oke, cakep. Masih ketahan bolanya. Langsung long ball. Nah, Ronaldo. Mamam lo ya. Long ball Ronaldo. Shoot. See you, guys. Goal, guys. Ya, Ronaldonya nggak nomor 7 lagi. Ya, it's okay lah ya, guys, ya. Dan di sini juga kiper kita nggak terlalu kelihatan karena musuhnya back kita ada Van Dijk. Kita bisa nahan bola dengan baik. Oke, kita udah menang 2-1, teman-teman. Kita tahan situasi ini karena kemungkinan kita kejebolan juga. Ah, udah ada aman. Yuk kita counter. Ayo Messi. Ah, yuk Ronaldo balikin ke Messi. Nah, ya saya berasa berat gitu loh mainnya. Messi balikin ke Ronaldo.
Ayo rem. Aduh mabok, mereka mabok guys. Patah-patah guys. Kalian betah enggak guys nontonnya guys? Betah-betahin ya guys ya. Aduh. Tuh, malas saya rekaman ulang guys. Ntar haus guys. Jadi cukup kita satu kali rekaman aja, ayo Longbo. Nah. Ah, enggak bisa guys, Ronaldonya kejauhan ya. Ngerebut. Ah, ya dapat. Dapat oper. Nah, Sancho. Ah, kenapa kamu gitu Sancho? Aduh, iya lo dioper ke belakang, oper ke temannya dulu, jangan langsung gitu. Udah menang guys. Oke ya guys, intinya saya udah menang 1-0 dan tadi Oliver kan kejebolan dan dia juga sempat melakukan penyelamatan tuh. Kesekip ya, kecepatan guys. Jadi ya intinya tim saya dibilang bagus nggak bagus banget, dibilang jelek nggak jelek banget tuh. Ronaldo 75, Messi 70 tadi dia asis. Catatan Arnold ya lumayan ya, dia maju-maju. Pedri jelek, Sancho jelek, dan Alves jelek, semuanya jelek ya guys. Dan Oliver Kahn juga termasuk jelek teman-teman. Jadi kalau kalian bilang Oliver Kahn lebih baik dari Cech atau tidak ya, kita belum bisa nentuin sekarang ya. Nanti aja waktu minggu depan waktu saya review secara mandiri guys. Oliver Kahn saya lihat sendiri dia main lawan bot bagus apa enggak ya. Oke guys, ya udah segitu aja untuk video game kali ini teman-teman. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.